Udah guys, aku mau malu mau pulang. Bye. Ole banjar ni hawanya ngahayo. It's Cecil. Di Bandung, tapi ini kayak bukan di Bandung guys, kayak di Jakarta atau di mana gitu. Jadi sekarang ini aku ada di Bandung Magical Garden, dan hari ini aku gak sabar banget buat ketemu teman-teman aku. Jadi aku mau di episode Daya Cil kali ini kalian harus nemenin aku buat keliling-keliling dan ketemu binatang-binatang yang jarang aku temuin. Oke, langsung aja kita masuk. Oh iya, sebelum masuk kita harus mengikuti protokol kesehatan sini, oke? Jadi guys, tempat ini tuh udah direnovasi, makanya waktu aku pertama kali masuk ke sini tuh langsung beda banget ya sama yang dulu. Sekarang udah tambah keren. Jadi sekarang aku udah gak sabar banget mau masuk. Kita harus beli tiket dulu. Pergi, tanyakan peta, tidak tanyakan bapak. Katanya ke sana aja. Oke, mari. Itu siamang, saudaraku. Oh, ada dua. Oke guys, jadi yang aku lihat ini sekarang itu siamang. Di sini kalau misalnya kalian lihat, nanti di tiap hewan-hewan yang kita temuin bakal ada papan kayak gini guys. Dan ini dijelasin ini hewan apa, terus habitatnya dari mana gitu, makanannya dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa juga mengedukasi kita. Keren banget guys, ternyata ini juga salah satu yang udah direnovasi dari kebun binatang ini, dari Bazoga ini. Dan ya sekarang hasilnya kayak jadi lebih bagus gitu guys. Yuk kita cari satu lagi. Kamu kan mau ngajak gelut, ya kesini. Cinta, kamu cantik deh. Takut guys sama lama. Oh ya, berapa umurnya? Oh, ada Cinta. Nanti aku kesini lagi ya. Tuh, tatapannya aja penuh cinta guys ya. Terima kasih dari Cinta. Wow. Oh. Oh, gede banget. Yang ini orang hutan Kalimantan. Kalimantan. Ini orang hutan Kalimantan. Namanya Pehong. Pehong. Iya, Pehong. Jadi ini satu-satunya kera besar yang ada di Indonesia. Ini orang hutan Sumatera. Coba kita lihat. Ini kan Kalimantan. Mungkin ini kali jodoh ya. Yang ini namanya Cakila. Cakila. Yang sana namanya Kiki. Yang ini dua-duanya betina ya. Dua-duanya betina. Sedang menunggu. Seperti aku yang sedang menunggu pangeranku datang. Mereka juga menunggu, kita sama-sama menunggu. Ih, antengnya di situ. Ya, nunggu aja duduk di atas gitu. Hai, aku cantik loh. Eh, aku ngomong aku cantik, dia langsung nunduk ke bawah. Dia nggak mau aku dibilang cantik. Dadah, Sakila, dadah. Dadah. Guys, katanya ini juga salah satu zona yang baru direnovasi guys. Ini yang zona Madagaskar itu bukan sih? Kalian kalau tahu film Madagaskar, ini semua binatangnya ada guys di sini. Ini namanya kita sebut sebagai zona Afrika. Oh iya, iya. Bukan kandang jerapah. Iya. Tadi awalnya karena ngelihat kepala jerapahnya doang, dikirain kandang jerapah. Iya, soalnya ini zona Afrika kita gabung semuanya. Oh, mereka bisa ya hidup berdampingan gini? Bisa, silaturahminya bagus. Wah, keren. Buat lebaran bisa nih. Udah tahu dong yang strip-strip sana? Zebra. Zebra. Nah, sampingnya itu yang namanya lechwe. Lechwe. Wow, susah ya. Kalau yang warna abu-abu itu namanya wildebeest atau orang sebutnya gnu. Gnu. Itu ada satu lagi yang
yang mirip dengan Leslie masih satu. Masih sepupu lah ya. Sama Leslie itu waterbug. Waterbug. Bentuknya mirip kan? Hmm. Aku pernah lihat sih di film, memang larinya cepet banget. Iya. Yang ini namanya Elan. Elan. Elan ini antilop yang termasuk salah satu yang terbesar. Oh. Ini masih umurnya 2,5 tahun, nanti udah 4 tahun ke sana dia akan lebih besar lagi. Jadi ini kita gabung supaya ini edukasi bahwa di Afrika itu ya seperti ini. Ini benar-benar kayak Madagaskar ya, Pak ya. Nah, seperti itu ceritanya. Yes. Di sana kan ada singa. Di sana ada. Gergetan guys, pengen tiduran gitu, pengen nengkung gitu. Lumayan besar guys, tadi agak jauh. Hai, can I help you? No. Itu matanya sebelah kenapa, Pak? Itu penuaan. Oh. Sama seperti manusia. Oh, ya ampun guys, gemes banget. Tapi sedih, dia udah tua. Ada katanya ada Ginora ini ya San, oh bukan ya, Kasat. Ini ayahnya San. Ayahnya San? Yang benar. Oh iya. Oh my god, Kasat, aku bertemu ayahnya. Eh San, ini siapa namanya Pak? Sanrukan. Langsung aja kita jalan kemana? Seperti itu. Ya udahlah, enggak apa-apa. Mungkin aku berubah jadi Karena Kapur ya. Mau lihat adiknya Esan? Mau. Kejam banget nyambutnya kayak gitu, guys. Ah!
terus berenang. Coba aku mau nanya dong ke kalian. Kan kura-kura itu kan dari lahir udah ada tempurungnya gitu kan. Itu kenapa ya dia bisa ikut tumbuh padahal dia keras banget? Coba yang tahu jawabannya langsung tulis di komentar ya. Good. Bener gak sih? Aku juga penasaran gitu. Kenapa kura-kura yang dayanya kecil, tempurungnya juga kecil, waktu gede jadi gede juga gitu. Kenapa? Para jamet-jamet lainnya. Jadi ini ada 3. Ya aku gak usah sebutin, kalian pasti tahu. Ada Alwi, ada Riko, satu lagi Kim Jeong. Iya, ini mereka. Mereka para buaya. Udah sih, itu aja. Nanti di tag ya, tolong. Terima kasih. Pemirsa, ini salah satu makhluk paling langka juga di sini yang jarang ditemukan oleh para pengunjung. Ini dia. Nah, ini kucing liar Jametnesia. Dia selalu berkeliaran di mana-mana dan hanya ada satu di kebun binatang ini. Dia sering cekukan seperti tadi. Boleh di replay. Tadi ada dia cekukan. Selamat tidur. Maaf main mengganggu. Bye. Rasanya tuh udah serius gitu. Ini adalah makhluk langka, satu langka di sini. Kita aku mau menyapa sepupu lama aku. Lucu ya, nih aku bisa impersonate nih. Nah udah tuh, keren kan? Ya, kayak gambar 2 dimensi gitu ya, ternyata enggak beneran. Cuman dia dari samping gitu. Keren banget. Kita mau menonton pertunjukan apa tadi, Pak? Pertunjukan aneka, pertunjukan various animal entertainment. Salamnya dulu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di Next Time Entertainment. Hai guys, tadi pertunjukannya seru banget. Aku pengen nangis. Bahkan tim kecil aja ada yang nangis, guys. Kenapa kita nangis padahal seru? Kenapa ya? Kita kan jarang dekat sama hewan ya, terus kayak ngelihat hewan-hewan yang jarang kita lihat ada di dekat kita tuh kayak apa ya, kayak mengharukan banget gitu. Dan ternyata tuh banyak banget makhluk hidup yang harus kita perhatiin gitu di sini tuh. Ya bener loh, Pak.
Betul sekali. Oke, Cumbeli. Kita udah keliling-keliling bareng, lihat satwa-satwa dari sana sampai sana. Aku juga tadi udah nonton pertunjukan, pokoknya itu mengedukasi banget. Dan tiap satwa yang kita kunjungin juga ada signboardnya juga, guys. Jadi kita bisa tahu itu tuh dari mana aja gitu. Di video selanjutnya, Cecil bakalan ngasih makan hewan-hewan. Kalian penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita cus. Bye. Gak apa-apa. Aku takut dijilat. Kamu udah bisa diajak jadi ular model.